Oke sahabat tani dimanapun berada, di video kali ini saya akan menunjukkan betapa hebatnya tanaman kemukus. Kita sudah waktunya kita memulai selangkah lebih maju dari petani-petani kemukus yang lain. Dan bismillahirrohmanirrohim kita mulai berbudidaya tanaman kemukus yang baik. Itu di depan kita adalah tanaman kemukus yang ditanam di pohon albasia. Pohon albasianya sudah kisaran itu kalau lingkarnya itu 120 cm atau 1 meter lebih. Kalau diambil garis tengahnya berarti sudah kisaran 30 cm di tengahnya. Tanaman kemukus tumbuh dengan suburnya menjulang tinggi ke atas, tajarnya kayu alba kisaran tinggi 20 meter tapi baru keisi sekitaran 15 meteran, itu yang ke atas belum keisi semua. Dan tumbuh sangat subur walaupun buahnya terlihat tidak banyak karena mungkin karena cuaca dan lain sebagainya atau perawatan yang kurang baik karena lahannya begitu sahabat. Akan saya tunjukkan lagi nanti di lahan yang sama di batang yang berbeda sahabat. Nah ini sahabat, lahan yang hampir sama, hampir tidak terurus, jarang diurus. Tanaman kemukusnya di atas sudah busuk begitu, sudah enggak ada daunnya sama sekali karena batangnya sudah putus. Ini batangnya sudah putus begini, sudah enggak ada batang yang ke bawah. Ini bekasnya, bawahnya ditanami lagi. Bekasnya itu tanahnya yang habis digali. Bagian kelilingnya nyaris tidak pernah terawat atau hanya memendekkan rumput-rumput yang ada bekasnya. Ini bekas rumputnya dan tetap saja mati sahabat. Sama dengan yang batang ini juga sama. Batangnya sudah segede ini, ya satu lengan saya hampir sama, dan udah memang udah besar. Cuman di atasnya daunnya sudah mau habis, ya itu sudah tergolong tanaman kuntet karena nggak ada tunas yang baru. Walaupun ada tunas itu satu-satu dan kecil, sangat kecil, pertanda itu pertumbuhan tidak bagus dan nyaris nanti daunnya satu persatu habis. Ini yang dinamakan kemukus megrek alias enggak mau berkembang tapi mati pun tidak berbuah, mau berbuah akan tetapi buahnya, ya namanya tanaman tidak berkembang ya buahnya ya seperti apalah. Lahannya begini, jadi bekasnya di pangkalnya juga sama, tidak mau membersihkan daerah pangkal sehingga kita layak mengambil kesimpulan untuk belajar di video ini. Kita mengambil pelajaran itu secara keseluruhan, artinya kan lahan bukan hanya sekelompok ataupun golongan, akan tetapi lahan itu kan dari Sabang sampai Merauke di situ bermacam-macam lahan, yang artinya lahan seperti ini belum tentu hasilnya sama di lahan-lahan yang lain. Jawa Barat dengan Jawa Tengah mungkin berbeda, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi mungkin akan berbeda-beda juga. Sehingga semoga sih nanti
ada yang lebih menguasai lagi untuk bisa membahas tanaman kemukus ini yang secara nasional. Artinya kita belajar bukan hanya untuk golongan akan tetapi untuk seluruh semua kondisi lahan yang ada, karena tanaman kemukus ini masih dalam rangka misteri yang belum terpecahkan. Lah, KJ Channel selalu berupaya untuk membagikan konten-konten yang sifatnya keseluruhan, sifatnya semua dari sifat lahan, artinya bisa diterapkan di mana saja, bisa diterapkan di lahan ini, bisa diterapkan di lahan yang lainnya, bisa di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Harapan saya di konten-konten KJ Channel itu dalam mengatasi kendala tanaman kemukus ini secara keseluruhan, bukan golongan. Mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman selalu mendukung KJ Channel, nanti pelan-pelan bertahap kendala di tanaman kemukus ini bisa teratasi dengan baik. Nah, ini saja ya teman-teman, ini saja yang pangkalnya dibersihkan ya. Enggak apa-apa sahabat, ini bekasnya kan dibersihkan barusan, tapi ya enggak apa-apa juga karena memang kendala kematian tanaman kemukus di musim hujan ini kan bukan semata-mata dari lahan. Bukan semata-mata lahan itu berumput ataupun bersih, itu bukan, tapi karena keasaman yang meningkat di pangkal tanaman kemukus sehingga batang kemukus daerah pangkal itu tidak kuat. Penyebabnya adalah air hujan, dan kandungan air hujan yang ada di pangkal tanaman kemukus itu menjadi berlebih. Dan tentunya bagi teman-teman semuanya sudah paham, karena air hujan itu kan mengandung nitrogen yang tinggi, sehingga kalau menumpuk di daerah pangkal tanaman kemukus sehingga menyebabkan keasaman. Nah, tugas kita untuk memperbaiki pola tanam khususnya di daerah pangkal tanaman kemukus. Lah, dengan memperbaiki pola tanam itu nanti ilmu yang teman-teman bagikan, ilmu yang teman-teman sharingkan itu nanti akan berkebenaran secara keseluruhan, bukan secara kelompok, bukan secara perseorangan atau perkebun, itu enggak. Karena kenyataannya ini lahan yang kurang terurus saja, tanamannya ada yang hidup juga ada yang mati. Cuman kelemahannya, kalaupun hidup semacam itu di sana, itu terlihat perkembangannya tidak baik, juga buahnya pun tidak baik. Nah, itu secara kekurangannya. Kalau bagi KJ Channel sih, kalau lahan yang semacam ini kelebihannya enggak ada ya, karena yaitu harapan kita hanya bisa bertahan tanaman kemukus itu di lahan yang seperti ini, tapi kenyataannya tetap tidak tahan sahabat. Begitu, mudah-mudahan video ini sedikit memberi wawasan untuk kita semuanya, dan kita mulai saja kita selangkah lebih maju dari teman-teman pembudidaya tanaman kemukus yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi dengan KJ Channel. Terima kasih sahabat.